Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Aku hari ni dekat rumah je. Tadi pagi aku ada buat vlog. Naik motor lah. Aku motor vlog apa tu? On board. Aku bawa motor. Aku pergi gelap. Okay. Aku bawa motor. Aku pergi apa nama? Basuh motor ni. Motor dah kilat sikit. Sebab dah lama tak basuh. So aku bawa motor pergi basuh motor ni. Aku dah record semua, aku cerita lah pasal apa aku nak buat semua. Sekejap lagi bila sampai rumah aku view balik video tu, audio tak ada. So terpaksa lah aku buat vlog balik pagi, sekarang ni untuk catch up balik apa yang aku cakap tadi. So sebenarnya aku punya motor ni ada isu. Bila gear 4, RPM 4, 5 macam tu, dia akan meletup-letup. Dia macam semput sikit. Lepas tu gear 5 pun sama, RPM 5, 6 macam tu pun dia akan semput-semput. Aku tak tahu sebab apa. So macam nak kena cari punca lah. So bila aku try tukar balik plug aku tukar, minyak hitam aku tukar, tapi masih isu yang sama. Tak fix problem tu. So aku rasa aku nak kena tukar. Aku try tukar ICU dulu. ICU aku try tukar, aku nak terus masuk exhaust standard balik, takut apa-apa. So kalau buat dua benda ni masih tak fix problem tu, tak solve problem tu, so jalan tahi aku kena tukar fuel pump. Sebab aku rasa fuel pump aku problem. Sebab lepas tukar tangki 7 liter tu boleh jadi benda ni. So tak apa, kita try tu tukar isu dengan exhaust. Audio tak berapa ok kali sebab aku tak pakai mikrofon apa ni, direct body punya mikrofon. So ini motor aku sekarang. Bising sekejap aku sambung. Sekarang ni aku ada isu baru. Aku lupa mana aku letak ECU standard tu. aku lupa mana aku letak ECU standard aku tu. Aku baru lepas cari bongkar satu tempat aku selalu letak, tak ada. So misi menukar ECU ditangguhkan. So aku akan tukar nak buat apa tak tahu. Aku kena cari ECU aku dulu. Kat mana aku letak. So buat aku tukar ECU, aku buka exhaust semua lah. Aku malah buat 2 kali kerja. So lalang nak buat nanti aku buat sekali semua. Rasanya hari ni aku akan buka aku akan buka rim. Aku try buka swing arm semua sebab aku nak swing arm okey tak? Aku rasa swing arm okey. Aku try buka rim, aku nak spray balik aku punya fork depan juga sebab ada calak-calak. Itu je lah untuk hari ni. Rasanya aku try buka dulu. Nanti kalau dah, kalau rajin aku terus spray, kalau tak rajin aku sambung lain-lain. Sebab motor ni tak akan jadi daily ride lagi dah apa ni. Sebab aku dah duduk jauh, so dia akan jadi weekend ride only. Okay, aku decide aku postpone semua job aku hari ni. Aku buat nanti bila aku jumpa ECU. Sebab aku nak buat sekaligus lah, malah nak buat 2-3 kali. So, jumpa lagi dalam next video. Setakat ni tu update aku. First, aku akan tukar ECU. Lepas tu aku akan tukar exhaust standard balik. Aku akan spray fork, spray rim, spray swing arm kalau ada cala. Dan spray mana-mana part yang dah kusam lah. Akan jadikan motor aku macam new look balik lah. Sebab aku dah lama tak buat apa-apa dekat motor ni. So jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum.